Coba perhatikan video ini, menyeramkan banget ukiran labunya. Ukiran pada labu mengingatkan kita pada saat perayaan Halloween. Pada perayaan Halloween, labu menjadi bahan utama untuk media ukiran yang menyeramkan. Seorang seniman mengubah sebuah labu menjadi karya unik. Dengan ketelitian tingkat tinggi dan daya imajinasi yang kuat, pria ini dapat membuat karya yang mengagumkan. Pria bernama John Neill ini mempunyai latar belakang sebagai pekerja seni di industri film Hollywood dan juga pernah terlibat dalam pembuatan spesial efek pada film laris Jurassic Park dan Ghostbusters. Di tangan pria ini sebuah labu disulapnya menjadi sosok karakter yang tampak realistis dan hidup, bahkan bisa dibilang menyeramkan. Ekspresi dan detailnya juga tampak luar biasa dengan efek tiga dimensinya. Kebanyakan Neil menyukai toko monster. Sebenarnya seniman ini sudah mulai mengukir sejak remaja. Karyanya mulai dikenal semenjak menang dalam kontes mengukir sampai dengan dijuluki pengukir labu yang profesional.